Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina mawlana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa 'ala 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ala hula ala quwata inna billahi al-aliyyil azim wa ba'd. Qala musallim rahimahullah ta'ala wa adam wa rafa'an fi ulum fi darain amin. Wahfaz hukukal ahli wal awladi anfiq wa'allimhum azaka muhaddab wahfaz pelihara olehmu jaga olehmu hukukul ahli akan hak-hak keluarga wal awladi dan anak-anak ahli keluarga maksudnya istri hak-hak istri dan hak-hak anak. Berarti ini khitabnya kepada seorang suami. Jaga hak-hak istri dan jaga hak-hak hak-hak anak. Jadi istri punya hak, anak punya hak. Anfiq, berikanlah nafkah. Wa'alimhum, dan ajarkanlah mereka. Jadi kita kasih dia uang. Wa'alimhum, dan kita ya ajarin mereka, ajarkan mereka pada kamu harta, maka demikian itu adalah wajib. Jadi memberikan nafkah dan mengajarkan mereka hukumnya wajib. Aib wasubatul situna, dan cabang iman yang ke-60 hibzul hukuki zawj jati wal aulad, menjaga akan hak-hak istri dan hak-hak anak. Wajib, maka wajib hukumnya ala rajuli nafaqatu zawjati mitamkini tahmi bihasabil qadaril bihasabil qadril laikimi. Fayajibu, maka hukumnya wajib ala rajuli, atas seorang laki-laki suami maksud nafaqatu zawjati, memberikan nafkah kepada istrinya. Wajib kita berikan. Bitamkini tami, dengan sebab tamkin yang sempurna. Apa itu? Pemberian kekuasaan seorang istri kepada suami akan dirinya istri, digauli, disetubuhi. Jadi istri memberikan dirinya kepada suaminya seutuhnya. Bitamkini tam, seutuh semuanya dikasih. Nah, suami wajib memberikan nafkah. Jadi saling itu. Bihasabil qadri laikimi, dengan sekira ya, ukuran yang layak dengannya, ukurannya layak. Wahya muqaddaratun fil qillati wa kasrati bi'tibari ansarihi wa isarihi wa tawasutihi. Wahya, dan yaitu nafkahnya muqaddaratun, dikadarkan fil qillati, dalam sedikit, wa kasrati dan banyak,
bi'tibari dengan melihat kepada isarihi wa isarihi, susah dan mudahnya. Oh ya, kayaknya maksudnya. Wa tawassuti dan sedangnya. Ya nanti bisa dibicarain lah begitu ya. Solusinya. Jangan sampai kita punya istri, kita enggak kasih makan. Ya. Istrinya ditinggal. Kan ada tuh kejadian belum lama itu ya, berita di media sosial. Istrinya ditinggal, anaknya ditinggal. Istrinya enggak punya kerjaan. Anaknya ditinggal enggak makan. Suaminya pergi entah kemana. Akhirnya tuh anak tiga-tiganya disembelih. Belum lama tuh ada berita begitu. Ini jangan, ya memang perbuatan istri itu ya kejam sekali. Tapi suami yang kebegitu juga salah ditinggalkan. Kalau memang seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Wala taskutu nafaqatuha, dan tidak gugur oleh nafkahnya, bimudi zamani, dengan berlalu zaman. Zaman sudah berlalu, dulu itu ya, dulu. Bila infakin, dengan tanpa memberikan nafkah suami akan istrinya, batasiru dainan ala rajuli, bahkan menjadi utang atas laki-laki. Kalau istrinya kagak rito, kalau istrinya rito ya enggak apa-apa mas. Istrinya rito enggak apa-apa mas. Emang kemarin lagi zamannya corona, zaman PHK, ya. Aku maafkan mas. Ya enggak apa-apa itu mah. Kalau istrinya rito, jadi utang tuh. Jadi suami bisa ngutang sama istrinya. Li anna nafaqata zaujati muawadatun fi muqabalati tamkini. Karena bahwa nafkah kepada istri itu adalah ya tukeran pada berhadapan kepada tamkin. Pemberian kekuasaan istri kepada suami akan tubuhnya, dirinya, yaitu dipersilakan suami mensetubuhi istrinya. Itu namanya tamkin. Jadi saling begitu. Istri kasih tubuhnya kepada suami, suami kasih nafkah, saling. Mikhilah fi nafkah til qaribi, lain halnya nafkah seorang kerabat, kerabat handai tolannya. Fa innaha taskutu bidzalika, maka sesungguhnya gugur. Nafkah dengan sebab demikian. Kenapa? Li'annaha mu'awanatun. Karena bahwasannya memberikan kepada kerabat-kerabat, ponakan apa semua ya, itu namanya pertolongan, membantu. Wa yajibu 'ala rajuli aidan, dan wajib atas laki-laki juga, suami ta'limu zaujatihi, mengajarkan istrinya, matahtaju, apa yang dia butuh ilahi kepadanya, min furudil ibadati wa sunannya, daripada perdu-perdu ibadah dan sunnah-sunnah ibadah, min taharatin, diantaranya daripada bersuci, wajib suami ajarkan istrinya bersuci, wa sholatin, sholat, wajib ajarkan sholat, wa zakatin, zakat, wajib ajarkan zakat, wa shaumin, wajib ajarkan puasa,
wahajin wajib ajarkan haji. Wa may yata'allaqu bil haidi, dan apa yang berkait dengan haid ajarin. Tanggung jawab seorang suami akan istrinya. Walaisa la'u darbuha, tidak boleh bagi suami memukul istri, enggak boleh. Ala tarki salati, atas meninggalkan salat. Wa nahwiha, dan seumpamanya min uquqillah, daripada hak-hak Allah. Jadi enggak boleh seorang suami memukul istri lantaran istri enggak melakukan salat. Khilafan Ibn al-Barizi, berbeda bagi Ibn al-Barizi, beliau mengatakan boleh. Bal yaqtasiru 'alal amri, bahkan ya, terbatas atas perintah aja, enggak usah dipukul. Bi khilafi huquqi nafsi, lain halnya hak-hak dirinya. Ya, kalau hak-hak dirinya boleh dipukul istrinya, tapi pukulnya bukan muka, pantat ke bawah, bagian pantat ke bawah, dan juga pukulnya enggak yang melukai, ya, pakai apa gitu, kain gual-gual, ya, ujungnya, ya, dari pantat ke bawah boleh itu dipukul, itu pukulnya tidak melukai. Tapi kita tahu kalau dipukul dia bakal sadar. Tapi kalau dia dipukul enggak sadar, jangan dipukul. Berarti apa? Buang-buang tenaga, enggak ada manfaat. Ya, ya, lain halnya hak-hak dirinya, hak-hak suaminya, hak dirinya dari suami. Apa? Wa yasyanatu nafsiha min antuti'a bi rasahu ghairahu. Yaitu siyanatu nafsiha, menjaga diri si perempuan, si istri menjaga dirinya, min antutia, daripada si istri memberikan injak, ya, firasyahu, akan tempat tidur suami, wairu, akan lainnya, selingkuh. Ini boleh dipukul tuh istrinya ketika istrinya melakukan selingkuh. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti ini. Wal ihtijabu an ru'yati ajnabiyyin li syai'in, dan berhijab daripada melihat orang laki lain, li syai'in min badaniha, bagi sesuatu daripada badan istri, mimma yahrumu nazru, daripada sesuatu yang haram oleh melihatnya. Jadi kalau ada istri kita dilihat oleh orang lain yang sesuatu itu haram dilihat, dia perlihatkan kepada orang lain, kita pukul. Masya Allah. Ini pernah terjadi. Guru saya, Kiai Syafi'i Azami, lagi pergi ke Timur Tengah, waktu itu ada sesuatu. Beliau menghadiri majelis seorang syekh. Lalu istrinya keluar tangannya. Tangannya doang keluar. Kelihatan putih tangannya, kelihatan. Dilihat oleh syekh itu, marah syekhnya. Sebentar, kata syekhnya, sebentar. Dia masuk ke dalam, dipukul istrinya. Marah, domelin sini. Masya Allah. Ya, jadi jangan sampai kita punya istri auratnya kelihatan. Aurat perempuan ada dua pendapat dalam mazhab kita Syafi'i. Pertama, seluruh badan pakai cadar. Yang kedua, ya, saya pilih yang kedua, Pak. Seluruh badan kecuali muka dan dua telapak tangan. Kakinya wajib ketutup. Mau pakai apaan aja tutupnya boleh, Pak. Bu, Ibu, mau pakai apa aja kakinya boleh tutup, pakai apa aja, pakai kedebung pisang masih boleh, pakai koran boleh,
yang paling enak pakai kaos kaki dah. Wajib ketutup walaupun ibu beli, hanya beli sayuran di depan, pakai kaos kaki. Apa katanya ribet dah sebentar doang. Suami boleh pukul tuh. Neng tadi habis ngaji semalam, pukul deh pantatnya ya. Jadi ibu-ibu keluar pakai kaos kaki. Bu, paham gak? Bu, paham gak? Insya Allah paham. Kan bapak-bapak ini enak, tinggal ingetin doang. Ingat tuh. Tapi kita bilanginnya sama istri baik-baik ya. Makanya enaknya istri ngaji gitu ya. Enaknya istrinya ngaji, tinggal ngingetin doang. Nah, inget tuh kan. Wa tarku mutalabatiha lahu bima fauqal hajati, dan meninggalkan menuntut istri bagi suami dengan apa yang di atas hajatnya. Ya. Jadi jangan sampai istri menuntut suami ya, yang di atas keperluan, di atas kebutuhannya. Meninggalkan ya, meninggalkan menuntutnya ya, bagi suami dengan apa yang di atas hajatnya, enggak ada butuh. Nah, ini si suami ya, meninggalkan menuntut istri ya apa yang di atas hajat kebutuhan. Jadi enggak ada hajat, enggak ada kebutuhan, jangan dituntut istrinya, apalagi sampai mencari kesalahan istri, jangan sampai. Wa ta'affufuha an ta'awunil malil harami, dan apiknya istri ya, daripada memperoleh harta yang haram. Jadi istri menjaga ya. Tadi ya, jadi tadi yang pertama tadi menutup daripada melihat orang lain, laki-laki lain karena sesuatu dan bagi sesuatu daripada badannya, dari apa yang haram melihatnya. Kemudian wa tarku mutalabatiha lahu bima fauqal hajati, meninggalkan menuntutnya si istri ya bagi suami apa yang di atas kebutuhan. Jadi si istri jangan menuntut suami di atas kebutuhannya gitu. Meninggalkan si istri menuntutnya bagi suaminya apa yang di atas hajatnya. Jadi kalau enggak hajat, si istri jangan menuntut suami. Wa ta'affufuha, dan apiknya. Ini kan bicara tentang hak-hak suami ya. Apiknya si istri antau lil hamalil harami. Apiknya istri dari menjaga diri dari memperoleh harta yang haram. Jadi jangan sampai seorang istri makan harta yang haram. Ya, jaga jangan sampai yang haram. Ini mesti ngaji istri kita. Ya. Jangan sampai enggak ngaji. Ini kita ajak nih kan istrinya pada hadir ya. Ini biar tahu ini haram, jangan dimakan haram. Biar sedikit yang penting halal. Ya, biar sedikit yang penting halal. Insya Allah nanti tumbuhnya baik.
Kalau kita makan yang haram, nanti tumbuhnya jelek. Masuk haram, keluar haram. Masuk makanan haram, keluar sifat haram. Sifat haram apa tuh? Ya, berbuat yang enggak baik. Jadi makanan itu sangat penting sekali. Faya juzu, maka boleh darbuha memukul istri bitarki tilkal hukuki, dengan meninggalkan demikian itu hak-hak. Wajib wa'idun, dan wajib pula ayu alima, seorang suami mengajarkan istri. Wajib seorang suami ngajarin istri. Ya, wajib juga seorang suami mengajarkan istri wujuba ta'ati zauji, dengan wajib taat kepada suami. Ya. Jadi wajib seorang suami mengajarkan taat kepada suami fi ma laisa bi maksiatin, pada apa yang bukan maksiat. Jadi wajib seorang istri ngajar, seorang suami ngajarin istrinya untuk taat kepada suami pada apa yang bukan maksiat. Ajarin. Ini banyak istri ngelawan suami. Berani sama suami. Padahal suaminya benar, kecuali suaminya salah, istri nasihatin boleh. Suami salah, istri nasihatin boleh. Mas, ujuk kayak gitu, mas. Boleh dinasihatin, tapi nasihatin, kalau pengen nasihatin seorang istri akan suaminya, jangan di depan orang. Di kamar berdua. Begitu pula seorang suami nasihatin istri, jangan di depan orang. Nasihatin di kamar berdua. Jangan sampai kelihatan tuh aib. Aib suami, aib istri, jangan sampai kelihatan orang banyak. Jangan kita ngomelin istri depan orang-orang, jangan. Di depan tukang sayur kita omelin bini kita, jangan. Cakep jelek tuh pak, jelek. Bini kita kita nasihatin di depan orang banyak, jangan. Nasihatinya di mana? Di dalam kamar berdua kita, jangan. Maafin neng ya, maafin ya, maafin ya. Baik-baik ngomongnya, maafin ya. Kalau bukan abang yang nasihatin siapa lagi? Kalau bukan abang yang nasihatin siapa lagi itu? Abang nasihatinnya nggak depan orang banyak tuh. Baik-baik. Sama istri ngomongnya, sama istri juga tetap baik-baik kita pak. Maafin ya. Ini neng, maksud neng bagus, cakep. Nah, tapi ini. Oh, iya. Kan enak begitu nasihatin istri di depan, di ya di dalam kamar. Maafin ya, emang kadang begitu kita jaga-jaga, jangan sampai gara-gara kita nasihatin jadi berantem. Oh begitu pak ya? Iya, istri juga begitu nasihatin suami, gara-gara nasihatin jadi berantem. Makanya caranya baik-baik kayak begitu. Ya. Ya. Nasihatnya baik-baik. Kayak ada sahabat anaknya meninggal dunia. Takut ini sahabatnya, takut suaminya marah. Lalu ketika sampai suaminya ditanya anaknya kemana? Lagi ya, lagi diam tidur, lagi tidur, lagi dia menenangkan diri. Nggak dibilangin, nggak
terus dikasih makan dulu. Dan anaknya udah mati, man belum dikasih tahu. Dikasih makan, lalu diajak tidur suami istri. Istrinya ngajakin tidur suaminya. Lalu ditanya, "Abang, kalau umpama ada seseorang menitipkan sesuatu, lalu satu saat dia pengen ambil titipannya, boleh apa kagak, Bang?" "Boleh." "Oh iya, apa nih?" "Anak kita udah meninggal dunia, Bang." Bahasa kita begitu ya. Karena dia tahu nih suaminya orangnya ya apa namanya, temperamen ya. Ya karena tadi udah pertama datang dengan bahasa yang baik, kemudian apa? Dikasih makan dulu sama istrinya, kemudian apa? Bergaul, hubungan badan, istrinya ngajakin hubungan badan. Cakep gak tuh? Cakep tuh. Lagi mbay-mbayin suaminya, kemudian diberikan bahasa yang baik, diberikan apa pengandaian. Kalau ada orang nitipin sesuatu barang, lalu yang nitipin mau ambil lagi, boleh apakah ke bank? "Ya boleh." Baru dibilangin, "Anak kita udah meninggal, masya Allah." Ya aturlah mau marah jadi kagak marah. Kenapa? Karena bilanginnya cakep. Akhirnya beliau pergi ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pergi ke rumah Rasul, Rasul ceritakan keadaan keadaan itu, dan beliau ceritakan tentang hubungannya kepada istrinya itu malam. Kata Rasul, "Itu adalah ya bunga, ya hubungan kamu diberkahi." Akhirnya diberikan anak sebab tadi ya. Ya, diberikan anak banyak, anaknya hafal Quran. Subhanallah. Anaknya hafal Quran. Nah, itu di antara contoh kita memberikan nasihat kepada istri, kepada suami dengan cara yang baik. Ya. Jaga hubungan rumah tangga. Cinta itu Bapak Ibu sekalian adalah ya. Cinta itu adalah anugerah ilahi, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita jagain cinta kita. Jadi kita masing-masing suami istri jagain. Jangan sampai hancur. Dijagain. Ibarat piring kita taruh pelan-pelan. Berbunyi enggak apa-apa. Emang harus berbunyi dia biar ya wajar saja itu. Asal jangan pegang gumprang itu jangan. Kita jagain. Jagain dari hal-hal yang bisa menghancurkan hubungan keluarga. Jagain. Jaga. Dan penuh maaf, penuh maaf, penuh maaf, penuh maaf. Suami istri itu penuh maaf. Maaf, maaf, maaf. Dan ya saling memahami. Kalau kita rasanya pengen menang sendiri, kadang begitu ya, menang sendiri. Padahal ketika itu ya, kita sedang menghancurkan keluarga kita. Ya, hak dan kewajiban kita harus tahu. Bagaimana hak seorang suami, seorang istri, kewajiban seorang suami, kewajiban seorang istri, patuhi itu. Ya. Nanti kalau orang suaminya, istrinya soleh, soleha akan melahirkan putra putri yang soleh, soleha. Wa yu'allimaha dan dia mengajarkan istrinya juga hurmatal kadzibi, akan haramnya berdusta ala ujudil haidi, atas ada haid. Ya, jangan sampai seorang istri ya kagak haid bilang haid. "Neng, Neng, maaf Mas, lagi haid." "Eh, padahal kagak haid dibilang haid." Ini jangan sampai begini ya. Ya.
Jangan sampai. Besok lagi bilang, maaf mas, lagi head. Besok lagi bilang, maaf mas, lagi head. Ya. Maaf mas, lagi head. Udah 6 kali masih bilang lagi head. Kata suaminya apa? Ya, emang perempuan lu doang. Suaminya tahu kalau istrinya bohong. Jangan, jangan bohong. Bahkan yang bagus ingetin, alhamdulillah mas, bang, udah selesai headnya. Paham dah begitu pada. Ya, itu istri yang baik. Au inqita'ihi atau putusnya. Ila ghairi dzalika min umuriddin. Ya, hingga selain demikian daripada perkara-perkara agama. Wallahu a'lam bishawab.